Eh. Shush, shush, shush. Bisa. Melambung pemirsa para gamaster. Pesanan orang Surabaya sekaligus dia nitip. Salam buat Bang Akbari, katanya dia penggemar Bang Akbari dari Surabaya, barusan nelpon saya. Oh gitu. Iya. Waalaikumsalam. Salam diterima, sehat selalu pokoknya. Jadi bingung ya, mau yang mana, yang ini, yang itu. Kagak kepo, kagak. Aduh, banyak-banyak yang bagus. Kecil juga oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Akbari Damaster. Gimana nih para Damaster ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya berada di Jatiwaringin. Nah, info, jadi saya datang sini karena ada iklan ya. Postingan maksud saya gitu ya. Di Facebook katanya di sini ada burung baru yang datang. Dulu saya pernah kesini, udah lama juga ya, tapi saya datang lagi, ya nggak apa-apa lah, silaturahmi ya kan. Yuk, ikutin saya ini. Wah, ini dulu kan di sini ya. Nah, sekarang udah masuk di dalam. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Wah, ini Mas Re Andri ya, kalau salah ya. Mas Andri, terus Mas Rosi. Tetap tampilannya masih sama, sarung pakai peci. Nah, ini siapa nih? Wah, ini pengunjung ini. Ini pengunjung. Pengunjung ini. Halo pengunjung. Mas Resi. Apa kabar Mas Resi? Alhamdulillah baik sih. Ini kan saya lihat di Facebook postingan nih ya. Ini warnanya cakep nih. Malam saya baru ini baru umumin emang. Nanti malam ada turunan kiriman pasangan. Iya, ya, makanya saya di sini mau ya seperti biasa gitu ya, mau liput gitu ya, silaturahmi sekalian. Ada yang cocok bungkus Mas ya. Ini datang berapa pasang ini? Semalam alhamdulillah 25 pasang. 25 pasang. Ini semalam berarti yang datang? Semalam. Dari biasa Pekalongan Pemalang. Pekalongan Pemalang. Pekalongan Pemalang. Boleh saya lihat-lihat ya? Silakan Mas. Maaf ya. Iya. Oh. Ini. Belantong jebros itu pala haji belantong jebros pala haji. Iya. Oh, ini harganya kalau yang ini berapa Mas Rasi? Itu kisaran 500 ke atas Mas. 500 ke atas. Iya. Prospeknya gimana? Alhamdulillah kalau buat dimainin juga masih bisa Mas. Masih bisa. Iya, cuman kalau ini udah burung tua ini. Udah saya pacek nih. Oh, ini pacekan. Iya. Ini jualan. Kalau ini iya. Ini yang jebros berapa ekor semua? Ada, aduh gak ngitung ini. Belantong jembrosnya ada 4-5an. 4-5an, emang sengaja dipisah atau gimana? Sengaja pesen jembrosnya? Sengaja, orang sebagian ada juga yang ini apa, yang demen kayak begini nih, ngebelantong gendong. Oh. Pala haji jembros, mata Jawa. Banyak peminatnya kalau yang ini ya? Lumayan alhamdulillah. Orang kan kadang buat hiasan doang, gak sempet main kelapa gitu. Oh gitu. Iya, buat hiasan doang di ternak. Harganya juga lumayan itu. Ini pacakan ya? Iya, itu saya pacak itu. Yang ini player. Belum ini sih apa? Kagak dilatih sama saya, cuman speknya masih ada lah. Speknya masih ada. Oh. Kalau yang biasa-biasa harganya berapa selain belantung jembros? Kisaran 200-an gitu, bahan siap latih prospek ada. Yang mana? Setengah jalan. Burung-burung. Ini semua ini. Oh, ini semuanya. 200-an rata-rata iya. Ya. Ini bukan, ini beda, ini kan gak ada kandangnya aja di sana. Kalau speknya gimana Mas Rosi? Speknya alhamdulillah boleh di ini, boleh coba dicoba. Ada yang giring nater, giring bagus yang harga 200-an. Coba. Wih. Coba ya. Coba dicoba kayak biasa. Biasa ya. Treknya ke sono. Ini coba di tes. Dekat-dekat dulu Mas. Ya. Ish. Hey. Ish. Enak bos. Kenceng ini bos. Hah? Yang mana? Oh. Oh digandengin. Satu.
Jambul dulu ya? Jambul dulu. Itu tadi yang ini harganya sama? Iya, sama, kisaran 200. Kisaran 200. Ya, enggak dipukul rata juga sih, kisaran 200. Tapi boleh nego ya? Bisa, kalau salah nego mah. Hey. Mas Rafi, mohon maaf. Hey. Pak Hid. Enak-enak bos. Alhamdulillah mas. Buat siap latih mah alhamdulillah. Siap latih alhamdulillah ya. Siap bawa ke latak, lapak ya, ya. Alhamdulillah kalau bawa ke lapak masih bisa. Coba saya review sebentar ya. Ya. Keadaan merpatinya. Ini masih muda ya? Oh, masih muda itu. Tuh masih muda loh. Ini player itu mas. Ini player? Iya, yang itu player itu. Oh. Pesanan orang tapi. Udah dipesan. Iya. Udah dibokeh. Udah dibayar atau? Udah di ini di DP dulu. Oh di DP separuh. Dulu. Minta dicariin player katanya kan udah biasa langganan kesini. Tadi ini statusnya player masih udah siap lomba? Iya udah start 3 lapak itu di Jawa. Start 3 lapak? Iya. Waduh mantap nih start 3 lapak nih. Kan ketara kalau burung udah jadi mas. Bukannya menggurui cuman kan katanya kalau burung udah apa, udah jalan udah biasa dimainin sini ya nih. Iya dadanya ya. Kompos ya. Ini yang tadi bahan itu. Bahan. Dari bahan. Tapi udah rampasan ke dua ya. Kedua itu kalau rampasan kedua nih. Tapi speednya tadi enak loh maksudnya dorongan tiganya gitu ya. Set. Nah ini. Ini juga ini siap latih ini. Ini siap latih. Bahan. Coba bahan. Saya pegang dulu ya. Warnanya lumayan jarang sih itu. Ini masih pik 2. Iya. Pik kelar 2. Pik kelar 2. Coba di ceweknya mana ini? Ini, Mas. Maaf. Maaf. Ini badannya enak tadi, Mas. Rosi. Iya. Cak, kalau orang Madura. Oh, cak. Cak ya. Cak ca aja ya. Inilah cak. Kalau sampean orang Jakarta saya manggil Mas aja. Heeh. Ini aja balik ke Madura. Bahan ya. Bahan. Piyik 2. Hei. Ini mantap tuh. Tuh. Giringnya enggak terlalu netar ya. Tuh lihat, tapi tadi enak gitu turunnya gitu ya. Tapi kalau kok. Mohon maaf. Mas Rosi, Cak Rosi, sebentar. Yo, Mas. Saya mau ngobrol sebentar. Siap. Cak Rosi, saya pengen tahu perkembangan sekarang. Kios sekarang. Dari semenjak sampean yang terakhir kesini itu. Iya. Aduh, alhamdulillah Mas ya. Ya perantaranya sampean juga, alhamdulillah. Sama-sama, berarti saling menguntungkan ya. Ya alhamdulillah, banyak sih kali yang WA saya Mas, kan biasanya saya cuma posting-posting di Facebook lah. Kayak itu dulu juga harus ini masih nyari-nyari pelanggan. Kalau sekarang ya berkat bantuan dari YouTube-nya sampean juga tuh alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak yang WA nomor saya tuh banyak. Mas Rosi masih jualan burung enggak? Masih jualan burung enggak? Sampai saya minta tolong bantuin ke ini ke teman saya. Bang Andri itu. Saya kadang separuh nomor saya operin dia. Oh, ada keluhan enggak selama ini? Alhamdulillah. Maksudnya apa yang menjadi masalah ketika lagi jualan gitu? Kalau masalah pas lagi jualan sih orang kadang-kadang di sini Mas kiriman dapat 3 hari kadang datang. Ah, kalau dulu kan iya. Kiriman sekarang nggak nentu kirimannya lagi kapan. Kalau sekarang kiriman sekarang diumumin kan di Facebook nanti malam di kandang peti, namanya kandang peti di sini kiasnya. Bakal ada kiriman 25 pasang gitu. Nah orang kadang baru ngelihatnya postingan itu udah 3 hari gitu, sampai sini udah nggak ada burung. Oh. Alhamdulillahnya sekarang di situ burung nyampe di sini sehari dari 25 pasang biasanya sisa 10 pasang. Itu juga yang separuh udah dipesan orang, belum sampai udah dipesan orang. Belum sampai ke sini burungnya udah, yang ini mas jangan dijual, ini
saya di booking duluan. Di TF separuh lah, DP dulu. Tapi banyak kan jadinya. Kalau alhamdulillah belum ada komplain sih, Mas. Belum ada komplain. Soalnya sistemnya di sini yang tukang nyarinya yang teman saya di Pekalongan itu nyarinya sekarang yang pasangan. Mantau, tapi yang udah pasangan, yang udah giring. Udah giring. Kalau dulu kan nyari yang bujangan juga diangkut. Tapi di sini kudu giringin lagi. Oh. Sampean kan tahu sendiri, giringin burung nggak semudah gini, Mas. Iya, 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 iya. Agak lama prosesnya. Nggak gampang. Belum apa? Nggak cocok cewekan lah. Iya, iya. Inilah iya. Itulah. Kalau sekarang nyarinya yang pasangan. Jadi sampai sini burung giring. Udah kelihatan kencangnya, alhamdulillah. Burung di sini bisa dibilang gini, Mas. Kalau giringnya udah bener aja, udah giringnya udah neter aja, alhamdulillah bisa dibilang ya nggak kencang banget, nggak harus lost door banget, cuman ya dibilang nggak giwir lah. Dalam pengiriman 25 ini udah di booking berapa burung? Alhamdulillahnya udah ada berapa, Bang? Udah ada berapa yang dipesan orang duluan? Udah ada berapa yang dipesan orang duluan? Satu, situ dua. Itu orang orang Semarang, itu orang Surabaya. Itu pasti ya. Udah di TF lagi, orang Bandung. Oh. Siap, udah dipesan-pesan gitu. Kirim ntar. Ah. Yang biasanya kebanyakan yang dipesan gitu yang enggak bisa kesini, kejauhan. Sama ini kejauhan. Bintaro player. Nah, itu player pesanan orang Bintaro. Orang Bintaro. Oke. Yang ini harganya berapa, sama juga ya? Iya, kisaran segitu, Mas. 200. Giringnya lagi bagus ini. 2,5 300. Ini. Siap main nih, siap latih itu. Siap latihan. Giringnya lagi neter juga itu. Ush. Coba, Mas. Ini dulu, pegang dulu. Saya mau review sebentar. Waduh, ini selarnya mantap juga ya. Ini masih muda loh. Masih muda. Loh, burung tua suruh jangan kirim sama saya, Mas. Iya. Orang di sini kebanyakan nyari bahan buat dilatih. Tuaan yang berdagang ya, yang jualan ya. Tuaan yang saya. Kumisnya udah banyak belum dicukur. Mohon maaf nih, bercanda nih. Oh, santai loh saya. Ini baru rampasan kalau nggak salah ya. Baru rampas pik itu. Rampas ya, pik ya? Saya juga dikasih tahu sama orangnya baru rampas pik ini. Baru rampas pik. Saya mau ngetes nih sebentar nih. Ah, oh, mainin ini nih. Kuber sama Bang Andri ini bareng. Sus. Kencengnya sama-sama. Edan nih. Ini matanya satu jagung. Ya, satu matanya Jawa. Lip-lap kata orang-orang se-Jakarta gitu. Ini harga 200 nego. Insya Allah nggak rugi loh. Dengan kualitas gini ya. Kalau menurut saya ya. Kisaran 200, 2,5. 2,5. Bisa dinego tapi. Bisa dinego. Iya. Beda-beda sih, Mas, soalnya burungnya modalnya beda-beda. Oh, beda-beda setiap burung modalnya? Iya, kan dikabarin dari sana. Ini, Mas, ada nemu harga sekian, mau nggak, kira-kira kejual nggak di sini? Oh, kalau sistem penjualannya gimana, Mas? Masih sama, lewat online. Masih sama, iya. Lewat online. Sini tempatnya terpencil begini. Susah ya kan, dilihat orang dari jalan raya juga susah kan, harus masuk dulu kan. Jadi online, saya onlinein lewat Facebook, WA juga kebanyakan. Kalau yang dari WA tuh yang udah biasa beli, saya posting status di WA juga kadang. Bisa, kadang-kadang sehari habis? Pernah, udah 3 kali kiriman kalau nggak salah. Pernah kiriman hari Rabu waktu itu, habis. Terus kiriman lagi ngambil hari Sabtu, habis. Sehari sisa dua pasang itu juga burung yang lama kiriman sebelumnya. Terus kiriman lagi ada sisa 5 pasang. Terus tuh makin kendor dulu, yang namanya juga jualan ya. Naik turun. Terus pernah sekali lagi itu habis blas sama sekali, alhamdulillah. Oke, sekarang yang gantong nih saya mau ngetes yang giring yang bagus yang mana. Nih, coba nih yang ekor putih nih, yang ekor putih ya. Ini nih. Ini yang harga? Tuh 700-an. 700. Coba saya mau review sebentar. Ekor full putih itu. Ekor full putih. Ya enggak full juga sih, ada coklatnya ini. Iya, ada ya. Muda ya? Iya, masih muda. Muda banget, Bos. Coba dites. Dipanasin dulu kali. Oh,
balak giringnya itu. Ush. Ceng. Coba. Ya. Mas, coba Mas. Yang ini apa Mas Rasi? Di sini. Ya, itu enggak giring. Enggak giring. Ya. Stok lama atau stok baru? Stok ada sebagian stok lama, ada juga stok barunya. Yang ini apa ya? Tiga ya, stok baru ya? Ya, yang bawah. Oh, enggak, dondangnya enggak muat. Ini stok barunya. Iya, ada yang giring, ada ini? Yang kagak. Iya, stok lama itu. Stok lama. Iya, burung lama. Coba lihat nih, stok lama. Kok hitamnya hitam jebros ya? Gendong lagi. Gendong apa? Ini. Oh, ini ya di ekornya ya. Ini udah berapa lama stoknya? Baru kiriman ini kemarin. Ah. Baru kiriman kemarin itu. Tapi masih bisa ini ya, kuat ya? Bisa. Kalau nggak salah itu gara-gara nggak giring, kiriman kemarin datang nggak giring. Kiriman kemarin datang nggak giring. Mas Rasi pernah nggak ketika lagi datang burung banyak ada yang mati gitu? Ketika ini pengiriman semalam Mas, cuman bukan di sini matinya. Di sono mati berapa Bang Andri? Mati tiga ya di sono ya? Mati tiga dikirim ke sini? Enggak, matinya di sana. Kalau sampai sini mati alhamdulillah belum ada. Saya mau ngeliat yang ini nih, ini yang harga 200 sama itu 200-an itu. Mau lihat kondisinya ini selarnya. Mas Rasi, dari sekian banyaknya pengiriman hari ini, ada nggak yang spesial menurut Cak Rosi? Oh, ada. Mana lihat? Ada. No, saya pisahin. Oh, dipisahin? Kenapa alasannya dipisahin Cak Rosi? Niatnya mau dimainin sendiri, cuman ya namanya bakul. Kalau ada yang ini Mas, tawarannya cocok, saya lepas. Ini dibajel harga berapa? Layar tinggal pakai. Video ready. Video ready. Enggak, dibanderol. Kalau dipisahin gini kan dibanderol harga berapa? Harganya berapa itu? Itu 900. Ini tinggal pakai gitu. Tinggal pakai. Tinggal mainin settingan giringan A. Settingan giringan A. Iya. Tinggal main itu. Tinggal main. Video ada. Udah ngolong di sana. Ini kinerjanya gimana? Itu datang selalu tinggi pukul. Los atasnya keras sampai bawah abisin. Sampai bawah. Iya. Ada videonya? Ada. Oh. Nanti saya kirim ke Bang Akbari. Oke. Sama ini dari Pekalongan ya? Sama. Tapi ini lagi mabung parah nih. Ya. Lagi ambrol. Lagi ambrol. Jawa, terus bulu jarumnya juga banyak ini. Iya. Saya pegang ya. Lagi ambrol. Lagi ambrol. Paling enggak ini 2 bulan. Masih baru, istirahatin dulu itu. Iya, istirahatin dulu. Harusnya itu giringan. Ah. Rapin cuma tinggal manjangin bulu ujung aja. Ada giring enggak? Ini baru cabutan. Oh, baru cabutan. Iya, settingan giringan A minggu depan. Udah berapa lama di sini? Udah berapa lama di sini? Di sini seminggu. Seminggu. Kalau ini jual santai, laku saya jual enggak saya mainin. Mainin sendiri ya. Tapi di sini udah pernah dibawa ke lapak? Pernah, waktu baru datang. Oh, gimana? Di sini saya baru patok 200 meter, udah ngincer tali terus. Ngincer tali. Mm-mm. Udah mau ngelambung. Iya, enggak jauh sama di sana kerjanya. Dari atasnya kencang losnya. Enggak goyang sampai bawah. Enggak goyang. Nah. Ini bulu jarumnya parah banget ya, leher tuh. Nah, 900 pemirsanya. Waduh, ini mantap. Saya bingung ini. Ada yang naksir tapi rata-rata semua bagus nih. Jangan bingung Mas, kalau sampean yang beli bingung apalagi saya yang jual. Iya. Kalau sampean yang beli bingung apalagi saya yang jual. Tapi ini jujur nih yang tadi nih, maaf. Harga 200 tapi speknya edan. Yang mana? Yang itu? Iya. Lumayan, apa mau dites lagi itu? Coba dites lagi ya.
sampean belum ngetes kayaknya yang ini. Udah. Masa? Uh-uh. Coba ayo. Apa mau dibarengin sama yang mana gitu? Coba yang ini. Sebentar. Biar enggak penasaran. Ini giring neter. Neter itu ini pesanan orang, Bang, ya? Pesanan. Oh. Ceweknya yang belantung megan apa belantung gendong ya, itu pesanan orang Surabaya sekaligus dia nitip salam buat Bang Akbari, kata dia penggemar Bang Akbari dari Surabaya, barusan nelpon saya. Oh gitu. Iya. Waalaikumsalam. Salam diterima, sehat selalu pokoknya. Adi Wijaya namanya. Adi Wijaya tim apa itu nama orang? Itu nama orangnya, nama timnya Jaya Wijaya. Oh, Surabaya. Siap. Pokoknya sukses selalu buat Jaya Wijaya, mantap. Adi Wijaya, tim Jaya Wijaya. Jaya terus pokoknya ya, Mas ya. Ini saya mau ngetes jarak jauhnya, kurang lebih mungkin ada 50 meter lebih ya. Wah, tepakannya enak banget. Saya akan tes lagi sekali lagi ya. Bener-bener speednya tadi enak ya, kalau buat langsung dimainin di lapak juga tenaganya ada tadi kalau saya lihat. Bener-bener cerdas. Mantap. Oh iya, tadi kan yang gantung belum nih, jarak jauhnya nih, gak apa-apa ya. Yang ini? Iya. Yang ini ya. Ini dipisahin dulu ya. Iya, taruh mana gitu. Tuh, dongdang biru tuh kosong tuh. Coba, tadi jarak jauhnya saya pengen lihat nih. Melambung pemirsa para gamaster. Jos banget ini. Jatuhnya juga nyenengin ya. Jos pokoknya. Piye, Mas? Enggak kalah sama yang 200. Alhamdulillah. Itu mah hasilnya kalau orang beli ya buat hiasan biasanya. Belantung-belantung jebros gitu. Iya, enggak kalah sama yang 200, tapi saya tertarik yang 200. Yang itu. Iya. Oh, ya. Itu apa? Mockingan. Bukan. Kenapa? Kayak kiu kiu. Kayak kiu. Coklat mata Jawa. Kiu jebot. Kiu pe itu. Kiu pe. Coba saya review sebentar. Tapi badannya masih ini apa? Belum isi. Belum isi ya. Masih agak kurus. Kalau orang mantau kesini langsung ngeraba sendiri kan pasti ketahuan. Iya, puas ya. Kalau orang yang lewat WA pasti dibilangin, dikabarin. Ini burungnya masih ini, Mas, masih rada ampiang dikit. Oh. Kalah-kalah sama ceweknya, ceweknya iya, gemuk iya. Banget. Coba di tes. Kalau badan kecil, nyalinya gede, apa lumayan. Boleh buat ya? Udah. Malah jadi bingung ya, mau yang ada yang ini, yang itu. Kagak kipu, kagak. Aduh, banyak-banyak yang bagus. Itu juga oke. Okay. Aduh, jujur ya, jadi bingung saya. Oh, kiupe. Jujur. Kiupe. Jadi bingung. Jadi bingung nih, pilih yang mana ini. Aduh, ini juga bagus, muda lagi. Ini sebentar lagi bulu istirahat ya. Tuh, ini udah mulai rampasan lagi ya. Tapi kalau di badannya enakan ini sih. Maksudnya lenturan ini. Oh, ini dari apa apa namanya kalau kata orang-orang itu karagan apa itu? Kanuragan. Ah, ilah, iya itu. Katurangga. Nggak kagak tahu itu saya namanya itu. Kanuragan mah ilmu ini ya. Ilmu dalam. Katuranggan lah itulah. Ini aja deh. Yang mana? Ini. Terserah sampean kalau yang itu. Sampean yang pilih yang mana. Srek yang mana bawa. Nih.
pokoknya ini jos banget deh kalau menurut saya ya. Dibanding yang itu bagus yang coklat selap tadi, tapi enakan ini menurut saya gitu. Kepakannya, badannya kecil, ini kecil ya tapi isi loh, walaupun kecil tapi isi gitu. Jadi ada benar-benar tiganya itu masuk banget gitu. Coba jarak jauhnya Mas Rosi. Yuk, siap. Ah, jadi ngetes-ngetes mulu ini. Enggak apa-apa kan? Mau di ini nama yang itu apa mau bareng? Dibarengin? Ya. Boleh. Siap. Nah, siapa yang lepek satu biar, dah. Biar pembandingan. Oh. Bang Andri, nama Bang Andri tuh. Hei. Hei. Ini ceweknya. Oh. Ya kan? Terbangnya pun mendominasi tadi yang ini nih. Saya lihat cepetan yang ini kepakannya lebih lebih padat kalau menurut saya ya, ini cocok banget sumpah nih. Terus wajahnya, mukanya, ciri-ciri hampir kalau menurut saya bahasa. Ini kayak merpati lost door ya, lost doll. Kalau bagi Cak Rosi mah lost doll ya, bukan oh kalau di Madura itu bahasanya gubrek. Iya, kalau enggak, kalau Cak Rosi kan jualan jadinya lost doll. Lost doll. Siapa yang cepat ya di doll gitu. Sampai ya. Sampai nemu aja. Udah nih. Yang ini. Cocok yang ini nih. Ini perlu digaris bawah, ini kiriman semalam semua ini. Ini enggak apa-apa. Baru sampai subuh. Baru paginya sampai subuh. Di lock. Ya kan bayangin aja. Tapi belum terlalu fit, ya kan? Kinerjanya enak ini loh kalau menurut saya. Burung kiriman semalam. Ah. Subuh sampai dijemput kan ya di tol. Uh-huh. Sekarang pagi ini di lop. Di lop. Ya, bisa bayangin aja ya, mungkin burung masih belum fit lah apa segala macam. Tapi alhamdulillah kalau di lop sekarang udah nyenengin mah ya alhamdulillah berarti. Iya. Burung berarti emang kerjanya ngotot. Coba saya review sebentar lagi. Kiu jebot. Masa ya? Kenapa? Oh, udah dipisahin? Iya, abang-abangnya tapi udah bisa. Yang mana sih? Udah. Lu bagaimana? Rebutan nih, saya sama dia nih. Katanya, kata ini udah dipisahin. Iya kan? Iya. Gimana nih jadi? Buat saya aja? Hah? Aduh, kalau kayak gitu mah saya cocok ini. Aduh, saya juga penjualnya bingung ini. Heeh. Kagak jadi sistem lelang juga enggak bakal. Masa saya dilelang yang harga lebih tinggi enggak? Tetap harga segitu aja. Enggak mau saya taikin. Cuman ini masalahnya katanya udah dipisahin sebelumnya. Udah ngomong enggak lu? Iya. Ya, bagaimana? Gimana ini? Ini koplak. Saya udah terlanjur jatuh cinta ini sama dia nih. Iya kan? Ayo, Bang, gimana nih? Kalah deh, ngalahin aja deh, buat saya dah. Kayak gitu mah rembukin berdua aja dah. Iya kan? Sini sweet. Nah. Apaan? Tenang aja lu. Masalahnya penjualnya dua. Dia yang ngomong ke ini, sampiannya ngomong ke saya. Enggak, tapi saya duluan ngomong. Katanya taruh situ aja dulu. Udah dibayar belum? Pisahin belum dibayar kan? Wah, berarti saya dulu deh yang menang. Ya udah saya bayar dulu. Udah bingung kayak gitu, saya bingung gitu udah. Ayo. Saya bingung udah. Gak tahu lagi itu dah. Aduh, gimana ini? Saya udah terlanjur jatuh cinta ini, naksir nih sama ini nih. Cinta berat, jujur nih. Aduh. Nah, bagaimana itu? Saya jadi tadi kan saya pertama saya jadi kurang enak juga kalau kayak begitu. Iya, aduh. Abangnya mau dipisahin lagi ya? Saya seneng banget ini. Taruh sini aja katanya. Iya. Sengklek. Wah. Aduh. Ya udahlah buat pelanggan ya, enggak apa-apa dah. Mas Rosi. Ikhlas sampean Mas. Ikhlas lah, saya mah. Oke, jadi karena tadi saya kalah dalam memilih merpati ya, terus terang nih ya. Tadi kalah cepet ya tadi bisa aja sih saya ambil aja gitu ya, bayar langsung pergi gitu ya bisa aja ya kan, tapi kan yeah. Nanti pelanggan
Cak Rosi jadi kecewa. Ya, ya, saya, benar gak? Saya minta maaf sekaligus makasih. Gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Minta maaf banget, saya sekaligus makasih. Tapi emang dasar, emang tadinya udah di booking ya nggak apa-apa kan? Emang saya nggak tahu juga, benar nggak? Nah, dealannya sama dia. Dealnya sebelum sampean. Oke, saya ini aja deh. Yang mana? Ini. Oh, yang itu ya. Tadi kan bingung antara itu sama yang tadi. Nggak apa-apa. Semoga nyenengin lah. Amin. Bil besek, Bang. Besek. Oke, Mas Rosi, ini siap. Berhubung udah siang, saya makasih ya waktu ya. Dan tepatnya. Sama-sama. Sudah berbagi di konten Akbari Damasta. Sukses selalu. Lancar terus, berkah selalu. Saya juga makasih. Sampean udah mau sempet-sempetin kesini. Siap. Ya. Pokoknya lancar terus lah, Cak Rosi. Oke, pemirsa Para Damaster ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan, ataupun kotor. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.